Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Dayat akan bercerita tentang bagaimana suasana sholat Jumat di Palembang. Halo pemirsa, hari ini hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020. Mang Dayat baru balik dari sholat Jumat, di mana setelah adanya fatwa MUI untuk sholat di rumah, tapi karena hati masih ngerasa pengen untuk sholat Jumat, akhirnya Mang Dayat tetap pergi sholat Jumat. Jadi dari hasil pemantauan dikirain bakalan sepi masjid dan khawatir untuk tidak ada penyelenggaraan sholat Jumat, ternyata alhamdulillah sholat Jumat tetap ramai seperti biasa, tidak kate perubahan apapun. Jadi balik-balik lagi, kalau kita bilang mengenai efek isu corona, sepertinya memang tidak ada pengaruh yang luar biasa ya. Jadi jadi untuk di Palembang efeknya tidak begitu terasa. Palembang itu tempat kita ya, kota kita ya. Palembang. Jadi kakak Afif pun juga ikut sholat Jumat ya. Dari kejadian virus corona ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu saat ini di mana kita tetap untuk berhati-hati. Kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita, betul-betul menjaga kebersihan kita, mengurangi interaksi demi kenyamanan bersama, demi kemaslahatan umat. Namun segala hasilnya, segala sesuatunya kita bertawakal kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Sekian dari Bang Dayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.